83, 84 prapon, 85 pon, langsung masuk pelatnas. Jadi saya di Jakarta tuh kalau dibilang mata-matanya cuma 2 tahun palingnya. Langsung masuk pelatnas ya, Istilahnya, ya mungkin ya itulah karena dari saya punya ini sendiri, motivasi sendiri. Dan waktu itu ya mungkin saya bilang kalau atlet sekarang, selesai latihan di unit atau di klub, pulang, udah begitu aja kan. Atau mereka sekarang, contoh sekarang mereka masuk pelatnas, disuruh libur seminggu, dua minggu gitu. Wah, mereka senang-senang puas-puasin di luar libur kan. Jadi, ah, nanti masuk pelatnas lagi baru latihan lagi kan. Kalau kita nggak disuruh libur, tetap kesadaran itu ada ya. Contoh kayak Budi, saya berdua itu kan sering itu sampai dibilang kayak orang di Grogol itu kayak dibilang orang gila. Lari dari Grogol sampai ke apa? Kalideres. Jam-jam segini nih, jogging aja tiap hari itu, lagi libur kan. Ada beca-beca apa tuh, siksak beca, tukang-tukang beca. Dulu kan di jembat di Grogol itu kan banyak tukang beca kan, Citralen. Itu aja berdua tuh kerjanya tiap hari sampai tukang beca, wah ya gila, teriak-teriak gila. Ya tapi gak apa-apa kita, gitu aja terus berjuang gitu aja berdua tuh. Sampai ya dipakai masuk pelatnas, masuk lagi persiapan. Selesai persiapan udah berangkat kayak keluar gitu, event apa, kejuaraan dunia. Saya pernah satu kali sama dia juga kan, 89 dia gak ikut. Ya 89 saya, cuma sampai kalah di per-8 kalau gak salah tuh ya. Terakhir saya kalah sama tuan rumah lah, Korea sendiri. Nah situ. Nah pun dari sana kan dipanggil lagi kan, buat pelatnas SEA Games. Tapi tunggu-tunggu masih lama kan. Sebelum pelatnas ada kejurnas dulu. Ya kita di situ kali disuruh seleksi kan untuk dipanggil lagi masuk pelatnas. Nah sementara belum dipanggil pelatnas itu kan, pelatih gimana? Kita kalau masuk ke unit lagi, latihan di unit, gabung sama teman-teman itu, aduh. Kayaknya merasa kurang apa ya namanya. Yang ada paling udah merasakan pasti di situ pasti ada nggak ada bisa bercanda pasti kerjanya kan nggak bisa nggak mungkin ini kan ya paling datang ikut-ikut sebentar udah keluar saya latihan sendiri aja di luar kan jogging apa terus skipping. Nah nanti teman ada yang pegang target baru saya main target sendiri latihan sendiri tiap hari selama masih di luar gitu. Latihan seminggu dua kali kalau seminggu dua kali kita persiapan untuk mau pelatnas lagi kan mesti diseleksi lagi kan kurang cukup untuk kita harus tes fisik segala macam kan nanti seleksi apa kalau cuma latihan seminggu dua kali itu nggak cukup ya udah hanya kesadaran kita sendiri ya mau latihan gitu kan. Yang saya bisa istilahnya sampai bisa maju sampai ke nasional itu ada pelatih saya pertama itu ya si Yakob Lubis itu dia tinggal di Tangerang sama orangnya sampai sekarang masih ada ya itulah sebenarnya kalau dia bilang yang paling ini banget saya itu dia sebenarnya. Ya pertama waktu kita tanya nama kamu siapa, dia bilang Abdul Rojak. Nah kan saya kaget, wah di Papua ada nama Abdul Rojak, kamu Muslim? Iya. Lalu ini ponakan saya, Benny, Muslim juga. Lalu ini Wempi, wah Wempi Nasrani, teman saya. Ya saya berpikir satu, apa iya apa enggak, tapi nanti urusannya, mau latihan mau. Makanya saya bilang dia itu anak. Bagi saya itu anak. Anak itu nakal wajar. Tapi nakalnya kan masih bisa dikategorikan apa gitu. Bagi saya itu anak. Ya bukan cuma anak didik gitu. Ya saya bilang sampai anak, ya sampai kawinnya pun saya urusin. Bagaimana bukan anak. Nah, harapan saya bukan dibalas ke saya gitu.
dia buat lagi yang terbaik. Si game itu di Asia Tenggara ini, hampir Asia Tenggara sebelum ini ikuti apa? Apa namanya? Timur Leste ya. Itu masih 10 negara inilah. Ya, Thailand, Vietnam, Myanmar, terus Brunei, Singapura, Filipina, Laos, apa itu masih hampir sekitar 10 negara lah yang itu yang ikut. Ya, terus begitu kan sampai 91 itu, 93 saya dipanggil masuk pelatnas lagi. Saya udah gak mau lagi, saya udah capek. Saya bilang kan, istirahat aja lah, pingin bina atlet di luar aja. Pokoknya saya ngelatih, yang ngelatih ini tiap hari. Terus ada beberapa tempat yang saya privat kan, ada privat gitu ya. Kalau di area privat memang ya apa ya, tiap datang itu kan lumayan, ada biasanya kita tiap datang satu kali latihan 300 ya, itu lah hasilnya untuk bisa menambah ininya. Seminggu sekali, ada seminggu dua kali.